aja. Hah? Di mana biolaku? Hah? Tunggu sebentar. Halo, Nastia, aku membutuhkan bantuanmu. Temanku butuh bantuan. Waktunya jadi pahlawan super. Jadi pahlawan super untuk membantu teman-temanku. Well done. Dan ini tugasku. Minuman limun, minuman limun. Ayo beli minuman limunnya di sini. Ini limun yang terbaik. Silakan. Minuman limun, minuman segar ada di sini. Ayo silakan beli. Minuman segar, minuman limun. Hai. Hai. Mana maskermu? Mana hand sanitizermu? Aku lupa. Tutup tokomu. Tunggu sebentar. Nastia, aku butuh bantuan. Kumohon, datanglah Nastia. Temanku butuh bantuan. Ini saatnya jadi pahlawan super. Tutup. Pak petugas. Tutup. Aku pakai masker dan ada hand sanitizer. Oke. Dadah. Aku sangat lapar. Aku juga. Ayo kita makan sesuatu. Tidak ada. Tidak ada makanan sama sekali. Kami sangat lapar. Kami butuh bantuan. Oh iya, kita harus memanggil Koki Super Nastia. Ide bagus. Nastia, kita kami butuh bantuan. Temanku butuh bantuan. Aku datang. Koki Super Nastia beraksi. Hai, halo, Nastia. Ayo masak. Wah, sepertinya akan lezat. Pizzanya siap. Sangat lezat.
Terima kasih, Nastia. Ya. Sama-sama. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Next, baiklah. Ayo kita ke kamar temanku. Hai, aku datang. Teman-teman, itu tidak boleh dilakukan. Aturan pertama, sebelum bertamu ke rumah teman, hubungi mereka dan beritahu kalau kau akan datang. Halo. Hai, boleh aku ke tempatmu? Iya, boleh. Aku tunggu ya. Oke, aku ke sana. Jangan lupa membawa bingkisan untuk mereka. Ayo kita pergi. Saat bertamu ke rumah teman, jangan lakukan kebiasaan saat kau di rumah. Boleh aku minta makanan lagi? Ya, tentu saja. Ini, makasih. Ayo kita main. Baiklah. Jangan ambil apapun tanpa seizin pemiliknya. Ayo main ini sama-sama. Oke, ayo kita main. Aku udah capek. Aku mau tidur ya. Tamu terlalu lama dan pulang tepat waktu. Aku mau tidur. Baik. Kalau gitu aku pulang ya. Makasih udah datang. Sama-sama. Dah, sampai ketemu lagi. Ya, benar. Hebat. Next video. Hari ini hari ulang tahunku. Mana hadiahku? Hadiah untukku. Hah? Hai.
untukmu. Miam, 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 miam. Selamat ulang tahun, kucing kesayanganku. Coba lihat ini, Ayah. Wow, terima kasih. Ini milikku. Bukan. Milikku. Bukan. Ya. Yang ini untuk ibu. Ayah, ada apa? Hari ini hari ulang tahunku dan tidak ada yang memberi hadiah. Ulang tahun? Ayo kita periksa, ayo. Hari ini hari Rabu. Ini bukan hari ulang tahun ayah. Hari ulang tahun ayah itu besok. Tidurlah, ayah. Oke. Hari ini hari ulang tahunku. Selamat ulang tahun, Ayah. Terima kasih. Next video. Nastya, bangun. Bisa tolong belikan ini? Baiklah. Berhenti. Aku dapat. Wow. Nastya. Ayah. Nastya. Ya. Oh, Nastya. Lihat. Lihat punya aku. Sangatlah penting untuk mencuci buah-buahan dan sayuran dulu sebelum dimakan, karena bisa jadi ada bakteri dan serangga tidak terlihat. Kita benar-benar lupa mencuci tomat yang dipetik. Halo? Halo, aku sudah menunggu. Ya, kami segera datang. Oke. Sudah? Sudah? Tinggal buah stroberi. Ayo pergi. Lihat, stroberinya di sini. Ya. Fantastic. Good. Wow. Cuci dulu. Oh.
Halo, Bu. Halo, kalian di mana? Cepat kembali. Iya, baik, Bu. Kami pulang sekarang. Dah, Ibu. Peternakan hewan. Nice. Kambing suka berkeliaran dan makan berbagai macam makanan seperti jerami, rumput, gulma, biji-bijian, dan kadang bahkan kulit pohon. Sapi suka makan rumput atau pakan kering. Kanguru biasanya makan daun. Anak-anak tidak boleh naik ke mobil orang asing atau orang yang mencoba memberi mereka barang secara gratis. Itu berbahaya. Hai. Dum, tudu, tudu, tudu. Anak-anak tidak boleh naik ke mobil orang asing atau orang yang mencoba memberi mereka barang secara gratis. Itu berbahaya. Dadah. Oh, dasar anak-anak. Anak-anak tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya atau barang-barang jika mereka tidak tahu apa itu. Juga jangan berbicara dengan orang asing. Tolong! Berhenti! Anak-anak tidak boleh mengambil barang-barang yang bukan miliknya atau barang-barang jika mereka tidak tahu apa itu. Juga jangan bicara dengan orang asing. Dasar anak-anak. Anak-anak tidak boleh membuka pintu tanpa kehadiran orang dewasa. Jika tidak, penjahat bisa masuk ke dalam rumah. Tidak, maaf, maaf, tidak, tidak. Maaf, maaf, tidak, tidak. Dia sebandel.
Anak-anak tidak boleh membuka pintu tanpa kehadiran orang dewasa. Kalau tidak, penjahat bisa masuk ke dalam rumah. Aduh, dasar anak-anak. Berhenti! Berhenti, sekarang juga! Anak-anak tidak boleh bermain di luar ruangan tanpa pengawasan orang dewasa. Orang dewasa pasti bisa membela diri ketika ada orang jahat. Sampai jumpa!